kebun, kebun yang di samping kandang sapi. Kebun ini ditanami timun, ketimun. Luar biasa. Berapa batang semuanya? 1600 batang. Kalau jadi ini berapa karung kira-kira nih? Tujuh puluh karung ya. Luar biasa. Ini. Mau foto itu kus? Nanti di foto juga semuanya ini yang besar-besar ini. Ini menggunakan kotoran sapi. Ini hasilnya luar biasa, sangat subur. Umur berapa hari nih? Dua minggu. Wah, luar biasa. Jadi tanaman ini karena sifatnya menjalar mesti dipasangi tiang-tiang seperti ini, penyangga. Menggunakan tali rafia. Ya, batannya untuk tali-talinya sebagai penyangga. Bapaknya yang bekerja namanya Pak Burahim. Luar biasa beliau, orangnya telaten, kerja keras. Dia liburan. Ya. Hiburan yang menghasilkan ini. Padahal main bola, patah kaki, ah ini olahraga terbaik. Wow, luar biasa ini tanaman. Biasa berapa bulan baru panen kalau timun? 50 hari 45. 50 hari 45 ya. Ini apalagi kalau ada kincir untuk penyiraman ini, wah luar biasa ini. Pakai nyiram, nyemprot. Kalau kau tu kau tidak ada sumbang. Jadi ini kan tiangnya akan diikat. Ini untuk menunggu. Sele. Menunggu hasil dan menunggu. Janda. Atas bah. Oh, gantungan atas. Ini gantungan bawah ya. Ini diikat di tiang-tiang terlebih dahulu. Dia akan nanti berapa tingkat nanti itu, 4 tingkat atas. Naik 4 tingkat sampai atas ya. Simple juga cara anunya deh. Iya. Sebenarnya kalau sudah pakai tali nggak usah aja lagi pakai kayu-kayu begini. Nggak usah aja pakai kayu begini. Ikat dari sini kan bisa ya? Pakai tali. Kacang baru ya. Kita akan mengikuti prosesnya. Seribu enam ratus batang, satu kali panen 10 karung, satu karung 300.000, sudah 3 juta. Kali buahnya berapa kali berbuah satu generasi, itu buah satu generasi. Bagaimana kalau buahnya sampai mati bergenerasi sampai 20? Wah, kalikan aja sendiri banyak uang itu. Kita memang harus optimis kalau menanam, dan sampai kita pesimis, karena dari optimis itu kita membangkitkan semangat, semangat menanam dan semangat untuk menunggu. Jangan hanya semangat menerima duit saja. Bagaimana bapak? Ya mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan kepada para penonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa apabila ada halaman yang kosong depan rumah, bisa ini diaplikasikan cara memberi pancang dan sebagainya. Bye bye, wassalamualaikum.